Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Barusan saya baru baca ada message dari teman saya bahwa geng.net bermasalah ya, merah. Nah ini dia, phishing. Misalkan kita klik artikelnya, nanti dia merah kayak gini. Ini bisa diatasi ya. Caranya kita masuk ke set console. Nanti di sini ada keterangan, ada seperti ini nanti. Nah, geng.net-nya merah. Nanti ada keterangan. Nah, ini ya, tanda seru. Untungnya PHC enggak. Nah, geng.net merah. Oke. Coba kita hilangkan aja ya. Kita hilangkan aja. Ketika di sini minta petinjauan, di sini ada dua artikel yang bermasalah. Star Chaser. Star Chaser. Nah, ini kita hapus aja. Sama Opus Dei, Opus Dei, Opus. Opus Dei. Nah, ini kita hapus aja. Oke. Dan ada iklan ya. Saya menggunakan dua iklan di sini. Yang pertama itu Propeller, sudah saya lepas, dan Sapi Room. Saya curiga sih Sapi Room-nya ini yang bermasalah. Nah, jadi Sapi Room-nya kita lepas saja sama propellernya, terus kita minta peninjauan kembali. Nah, saya telah memperbaiki masalah ini, meminta peninjauan. Nanti di sini kita jelaskan ya. Selamat malam. Terima kasih atas pemberitahuan ini. Ini adalah pesan kedua yang saya terima bahwa blog saya bermasalah. Saya curiga iklan Sapirum yang saya gunakan dikit bermasalah. Sudah saya lepas, dan iklan pop-up juga saya lepas, termasuk dua artikel yang dianggap virus sudah saya hapus. Mohon untuk ditinjau kembali. Terima kasih banyak. Selamat malam. Nah, minta peninjauan. Ini biasanya cepat ya. Mungkin besok sudah selesai sih. Nanti kita dapat pesan di sini, dapat pesan. Ini yang kedua ya. Nanti peninjauan berhasil kayak gini ya. Nah, nanti peninjauan berhasil. Nah, nanti semoga aja sih nggak ada masalah lagi. Dan sementara geng.net masih nggak bisa diakses. Maaf sekali. Nanti iklannya ke YouTube ini ya. Iklannya ke YouTube. Jalan-jalan ke Gemiter. Oke guys, itu ya tentang solusi memperbaiki blog yang merah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.